Zainal Abidin atau yang lebih dikenal dengan nama Diding Boneng adalah aktor legendaris yang menghibur masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Di usianya yang ke-74 tahun, Boneng membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Dia memilih untuk hidup sendiri di sebuah kontrakan sederhana di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Keputusan Boneng untuk hidup sendiri ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi, ia pernah dua kali menikah dan memiliki 4 anak. Istri pertama Boneng meninggal dunia karena sakit. Kemudian dia menikah lagi dengan perempuan lain. Sayangnya, rumah tangga keduanya kandas di tengah jalan. Namun, Boneng menegaskan bahwa keputusannya ini diambil dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang cukup matang. Ada beberapa alasan mengapa Boneng memilih untuk hidup sendiri di usia senjanya. Pertama, ia ingin menikmati kebebasan dan kemandirian. Boneng merasa bahwa di usianya saat ini, ia ingin hidup dengan caranya sendiri tanpa harus terikat dengan orang lain. Kedua, Boneng ingin menghindari konflik dan pertengkaran. Ia mengaku bahwa pernikahannya terdahulu diwarnai dengan perselisihan dan masalah. Boneng tidak ingin lagi mengalami hal tersebut di sisa hidupnya. Enak, buat saya enak, hidup sendiri, insya Allah, daripada saya punya teman hidup masalah mulu tiap hari ngapain, tiap hari masalah, tiap bulan masalah, jelas Boneng dalam kanal YouTube Melanie Ricardo. Ketiga, Boneng ingin fokus pada diri sendiri. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Boneng ingin lebih fokus pada kesehatan dan kebahagiaannya sendiri. Ia ingin menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang ia sukai, seperti mengajar teater dan beribadah. Saya datang ke teater, saya ngobrol murid-murid, atau saya diskusi, atau saya nonton pertunjukan, habis nonton kita ajak ngobrol lagi yang sama-sama nonton. Saya agak bedalah cara berpikir saya dengan beberapa teman-teman laki-laki yang sangat konvensional banget saya pikir mereka, pungkasnya. Meskipun hidup sendiri, Boneng tidak merasa kesepian. Ia masih sering dikunjungi oleh anak-anak dan cucunya. Selain itu, Boneng juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungannya. Saya enggak pernah merasa sepi dalam artian gelisah gitu ya enggak, bete sedikit saya keluar atau saya pulang ke Matraman. Saya ngobrol sama adik-adik saya, cucu-cucu saya, terangnya. Boneng juga tetap produktif di usianya yang ke-74 tahun. Ia masih mengajar teater dan sesekali tampil dalam film dan sinetron. Boneng bahkan berencana untuk menulis buku tentang pengalaman hidupnya.